anda supaya loan kamu orang tu kurang sikit untuk di di reject oleh pihak bank. Ha. Okay, first apa yang kamu orang perlu tahu adalah tentang DSR. Benda ni berkali-kali saya cerita kepada kamu orang, tetapi saya itulah sebenarnya tanggungjawab kami sales advisor ni adalah untuk mengingatkan kamu orang. Ha. DSR, debt service ratio. Kamu orang kena tahu macam mana mau kira debt service ratio ni. Okay, kebanyakan bila kita apply loan kita tidak fikir tentang ni. Ataupun kebanyakan saya menguruskan loan-loan kamu orang sebelum dihantar kepada bank, saya sendiri membuat pre kelayakan dulu, iaitu dari segi status situs dan sikris kamu orang dan dari segi status kamu orang DSR kamu orang, iaitu debt service ratio. Okey, jadi macam mana cara dia? DSR ni. DSR ni adalah cara pengiraan dia gaji kasar kamu orang tu. Kamu orang tolak dulu KWSP, SOXO, zakat, EIS, PCB. Itu adalah gaji bersih kamu orang. Kamu orang kena tambahkan setiap loan yang kamu orang ada. Setiap loan, contoh kalau sekarang ni kamu orang ada loan rumah, kamu orang ada loan peti sejuk, kamu orang ada loan handphone, kamu orang ada segala jenis loan, ASB, segala personal loan, semua ada kamu orang. Kamu orang tambahkan semua total loan kamu orang tu. Lepas tu kamu orang darab dengan 100. Lepas tu kamu orang bahagi dengan net income kamu orang. Kewangan ataupun peminjam yang sehat adalah seharusnya 60% ke bawah. Yang kedua adalah margin of finance ataupun dalam erti kata terms dalam erti kata di dalam bank adalah MOF, margin of finance. Kebanyakan kamu orang selalu minta dengan sales advisor tersebut adalah full loan. Selalu mau full loan. Dan apakah maksud full loan di sini guys adalah kamu orang tidak mengeluarkan sembarang deposit ataupun deposit kamu orang tu kurang daripada 10%. Tapi kalau kamu orang sudi untuk mengeluarkan sedikit deposit, sedikit sekurang-kurang paling kuranglah 5%. Jadi bank dan sales advisor tu sangat-sangat menghargai kamu orang punya effort untuk membayar deposit tu guys. At least lah 5%. Tapi kalau kamu orang tidak dapat mengeluarkan apa-apa deposit, tidak ada paksaan juga untuk kamu orang. Tetapi untuk approval bank tu, please usahakan 5% sekurang-kurangnya. Yang ketiga adalah net disposable income, iaitu income kita selepas tolak semua loan dekat bank haruslah tinggal dalam 1000 hingga 1500, tetapi untuk yang selamat adalah 1200 hingga 1500. Dan ini adalah bukan saja untuk Isuzu, dia aplikasi untuk semua jenis kereta yang kamu orang mau loan. Bank akan tengok benda tu. Itu saja live reactive. Bye.